Teteh Putri, malam mingguan nih kita ngariung, ada AA, ada Perdi, ada Njan, ada Bunda. Bun! Bun! Malam mingguan kita sini. Nama Sule kini tengah menjadi pembicaraan karena dinilai baper oleh netizen. Saat Kiki Saputri, seorang komedian, menyebutkan ada salah satu host yang tak mau di-roasting, padahal dirinya adalah sama-sama pelawak, banyak netizen yang berasumsi kalau itu Sule. Ya, nampak memang itu Sule. Di salah satu acara, Kiki merosting Andre, namun Sule nampak tak mau. Kali ini nampaknya netizen langsung berkomentar kalau itu Sule dan langsung mengomentari tentang Sule yang memang baperan terhadap komedian lain. Kiki Saputri, komika baru yang memang namanya sedang melejit, beberapa kali terlihat merosting pejabat bahkan artis-artis ternama, namun dirinya mengungkapkan di kontennya Denny Sumargo malas roasting artis karena pernah ada kejadian dengan salah satu host. Sule yang terkenal sebagai pelawak ternama dengan bayaran mahal, namun kali ini dirinya tak mau di-roasting jadi sorotan karena banyak orang berpendapat kini Sule mulai jaga image. Dia yang merebut dirimu, oh, bila aku. Meski Kiki Saputri tidak pernah mengucapkan kalau host tersebut adalah Sule, namun terlanjur netizen tahu kalau itu adalah Sule, kini dikomentari istri Sule sendiri, Natalie Hosler. Natalie Hosler, istri dari Sule, membela Sule, menyebutkan kalau public figure pun manusia, ada kalanya memang tak ingin di-roasting saat dirinya tengah sakit. Bahkan secara terang-terangan di postingannya, Natalie Hosler menyebutkan dan mengundang Kiki untuk datang ke podcastnya Sule Family. Dalam postingan tersebut, Natalie menyebutkan saat itu Sule tengah sakit namun kini sehat dan Kiki bisa roasting Sule di Sule Family. Sementara dari Sule sendiri menanggapi permasalahan ini, dirinya tak mau mengklarifikasi apapun dan tak mau mengomentari apapun. Sule hanya membuat postingan di sosial media pribadi tentang quote seseorang yang banyak orang menyebutkan kalau ini adalah untuk Kiki Saputri tentang permasalahannya bersama Sule. Enak banget guys, sebentar lagi akan hadir makanan yang indah. Loh, ini punyanya Mami Nunung. Jadi siap-siap kalian untuk online. Masih nunggu logo nih guys. Nah, mantap. Enak. Baru di dunia komika, banyak yang mendukung Kiki Saputri menyebutkan dirinya harus kuat-kuat menghadapi para seniornya. Banyak yang mendukung Kiki, tak hanya para penggemar Kiki, namun juga para artis yang berteman dengan Kiki memberikan semangat untuk Kiki agar tak patah semangat saat roasting. Guys, Suna Official nanti akan tayang jam 8 malam ya guys, karena memang temanya itu hari Jumat ini adalah uji nyali. Jadi ada apakah yang akan terjadi, nonton terus, pantengin terus Suna Official. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.